3 pesawat bomber siluman terbaik di dunia. Ketiga, Tupolev Pagda Rusia. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan subsonik hingga 1.190 km per jam. Pesawat ini lebih lambat dari kecepatan pesawat pengebom strategis Angkatan Udara Rusia, Tu-160, yang akan digantikannya. Pesawat bomber ini dilengkapi dengan rudal nuklir yang mampu mencapai target hingga sejauh 5.000 km. Kedua, H-20 Cina. Pesawat pembom H-20 adalah sebuah pesawat yang memiliki kecepatan subsonik dengan kemampuan stealth. Bomber strategis baru ini diperkirakan memiliki radius tempur maksimum 8.000 km dengan muatan antara 10 sampai 23 ton. Pertama, B-21 Amerika. Angkatan Udara AS akan mempersenjatai B-21 dengan rudal long range standoff dan rudal jelajah nuklir generasi penerus. B-21 juga dapat digunakan sebagai truk rudal, meluncurkan hingga 16 jas mir di target musuh dari jarak jauh.